Saya Takatoshi, seorang kartunis yang rutinitas pagi itu tidak seperti biasanya. Di dalam kereta saat saya pergi ke kampus, saya melihat salah satu wanita lucu nan cantik. Pandangan ini tak mampu kuhindarkan karena cantiknya paras wanita itu. Tak kuasa melihat kecantikannya, saya tolehkan mataku untuk kedua kalinya, sungguh sangat cantik sekali. Kereta pun berhenti, aku pun memberanikan diri untuk kenalan dengannya. Dengan penuh kegugupan aku pun meminta kontak dia dan tak disengaja bibir ini langsung bilang, "Aku suka kamu," padahal itu pertemuan kita yang pertama. Jawaban yang ku dengar mungkin adalah sebuah penolakan. Namun aku salah sangka. Akhirnya kita berdua mengobrol sebentar sembari menunggu kedatangan kereta selanjutnya. Wanita cantik itu bernama Emi. Hari itu berlangsung dengan lancar dan ditutup dengan ucapan, "Sampai ketemu besok." Pagi esok harinya, saya sengaja menaiki kereta dengan jam yang sama berharap bertemu dengan Emi. Namun tak seberuntung itu, aku tak menemukan dia di dalam kereta. Aku pun lanjut melakukan aktivitasku latihan menggambar di kebun binatang. Tak kusangka tiba-tiba Emi muncul dari belakang. Aku pun kaget mendengar suara dia. Perasaan senang dan aneh pun bercampur aduk, kok dia bisa tahu aku lagi di mana. Hari itu pun kita jalan-jalan mengitari sungai. Hari itu aku sangat bahagia bertemu lagi dengan dia. Akhirnya aku memberanikan diri untuk meminta kontaknya. Malam harinya aku langsung telepon Emi untuk mengajaknya nonton film. Sebelum nonton film kita berjalan-jalan dan membeli beberapa cemilan. Dia sangat cantik sekali dan begitu lucu. Aku pun sangat terkesima dengan kecantikannya saat dia serius memperhatikan filmnya. Dengan dia aku pun merasa sangat nyaman. Di sanalah aku langsung menyatakan perasaanku, dia pun menjawab iya, dia ingin menjadi pacarku. Hari-hari berikutnya merupakan kebahagiaan. Dia bukan hanya cantik, namun dia pun baik sekali karena membantuku dalam berbenah pindahan kosanku. Saat dia mengikat rambutnya, lekuk lehernya membuatku bagaikan terserap dalam sihir, sungguh cantiknya. Seperti pasangan yang baru jadian, kita pun tiap hari bertemu. Dan pada malam itu kita pun hanyut dalam cinta dan kasih sayang. Sehabis mengantarkan dia pulang, ternyata ada buku catatan yang tertinggal Emi. Aku pun langsung membuka buku catatan itu. Ternyata di dalamnya ada tanggal di mana kita pertama kali bertemu dan beserta cerita di balik tanggal tersebut. Halaman berikutnya merupakan hari selanjutnya. Namun halaman itu berlanjut sampai di mana hari besok dan seterusnya seakan dia datang dari masa depan. Hatiku pun bertanya apakah dia merupakan wanita dari masa depan? Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka. Sampai bertemu di cerita lainnya. Salam Hachi TV.